Terima kasih bisa main sore ini tanpa cedera, dengan sehat, selesai juga dengan menang. Sangat senang bisa kembali dipercaya bermain dan memberikan poin juga untuk Indonesia. Semoga bisa lanjut ke final. Kunci kemenangannya yakin, percaya diri, fokus. Kalau itu kan di game pertama sempat ketinggalan sebelum interval ya. Iya. 11-10 terus baru bangkit di selain interval. Itu apa yang salah dari awal? Bola pertama tuh kita banyak mati sendiri juga, terus banyak ditekan sama mereka, jadi yang buat kita kesusahan lah. Tapi setelah interval pelatih kasih arahan, bisa diterapin dengan baik, akhirnya bisa berbalik dan jadi unggul jauh. Disuruh naikin auranya sih, terus juga polanya depannya lebih dipegang lagi, harus berani ngadu, jangan banyak mati sendiri. Iya, gantian. Ya, pertama coba di luar, bisa main, terus bisa sumbang poin buat Indonesia. Ya, cukup senang sih bisa sebenarnya. Menang. Bisa kasih yang terbaik lah. 3-0, secepatnya. Tadi kan kalau dilihat Ferry sama Ian di yang apa itu komunikasi terus, apakah itu salah satu kunci untuk kalian bisa bonding yang tadi waktu di setelah apa ketika lagi terpaut pertama itu, apakah itu jadi salah satu hal yang bikin kalian kebanyakan di hidup? Iya pastinya komunikasi, karena untuk menghindari miskom ya, maksudnya kayak salah gerak atau salah tebak itu kan perlu. Jadi baca pola permainan lawan juga, misalkan saya tahu nih, saya kasih tahu, misalkan dia yang tahu, kasih tahu. Jadi lapangan tuh full kita cover semuanya. Saling ingatin.